close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And Assalamualaikum, halo moms, halo semuanya. Alhamdulillah kembali lagi di channel Tiara. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah klik dan nonton video aku. Jadi bun, ini alhamdulillah kemarin tuh orang tuaku datang ngasih bubur kacang hijau sama kacang tanah ya. Itu bubur kacang hijaunya lagi aku rebus, dan sambil aku rebus di sini aku juga mau buka plastik ini ya, plastik isinya kacang tanah dikasih mama juga ya sama ayah. Jadi sebenarnya ini kemarin ya udah lama banget mama pengen kasih bubur kacang hijau untuk cucunya karena lagi sakit, cuman nggak sempat ya kita ketemuan, soalnya kan hujan banget ya bun ya, di Medan ini hujannya tuh kadang setiap hari. Dan alhamdulillah kemarin baru sempat ya jumpa sama orang tua, jumpa bareng cucu, anak dan menantu. Jadi ini mama kasih kacang tanah sama bubur kacang hijau. Alhamdulillah jadi ada stokan deh. Aku simpannya dalam toples aja ya bun ya. Selanjutnya di sini kami beli juga nih di rumah ya bun ya, beli telur satu papannya 37.000. Ini aku beli di grosir ya bun ya. Jadi kan lebih enak ya kalau beli satu papan gini, banyak ada stokan telur. Soalnya kalau telur nih memang nggak pernah ketinggalan ya bun ya. Nanti kan kalau untuk sarapan dia lebih praktis. Dan kalau masak pun lebih cepat. Ini mau aku bersihkan dulu, mau aku cuci. Setelah aku cuci aku simpan ke dalam kulkas, sisanya aku letak di suhu ruangan aja. Kemudian di sini aku juga mau bersihkan kulkas aku. Ini sebenarnya nggak kotor banget ya bun ya, cuman aku mau merapikan aja. Jadi di sini stok kulkas aku tuh memang udah mulai menipis ya. Paling yang ada telur ya, banyak alhamdulillah. Gimana bun kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya dalam lindungan Allah SWT. Nah, ini yang lagi nonton dari mana ya? Boleh komen di bawah, dari Medan, dari Jakarta, atau dari Padang, atau dari Aceh, atau dari Kalimantan. Ayo komen di bawah ya, absen dulu ya. Dari kemarin belum ada food prep banyak ya bun ya, ataupun belanja mingguan. Nantilah ya bun ya, insya Allah kalau ada rezekinya kita bisa belanja mingguan kembali. Dan ini dia bubur kacang hijaunya yang udah aku rebus dulu, itu sampai menyusut ya bun ya airnya. Sebenarnya aku nggak pandai ya bun ya kalau bikin bubur kacang hijau yang ada sekarang itu ya, tutorialnya ya 5:35 gitu ya bun ya. Aku belum pandai masakan begitu, jadi aku masih rebusan. Setelah itu aku kasih santan 1 butir kelapa. Ini kayaknya kelapanya kurang ya bun ya, tapi nggak apa-apa, besok pagi bisa kita panaskan kembali karena kan ini aku masaknya sore ya bun ya untuk cemilan. Jadi kalau besok pagi bisa kita masak kembali, terus kita tambahkan santan. Dan ini aku juga tambahkan gula merah. Kalau nggak salah nih gula merahnya aku pakai 0,5 kilo ya bun ya. Sebenarnya ini aku dari kemarin ya bun ya kepengen masak bubur kacang hijau, cuman aku kayaknya ada yang kurang gitu ya. aku tuh semalam gitu ya Bun ya, kepengen masak bubur kacang hijau, cuman kok kayak ada yang kurang ya, apa ya, aku udah ready nih mau masak tapi ternyata gula merah ya Bun ya. Kalau nggak pakai gula merah gimana rasa buburnya itu. Nah tadi aku udah tambahkan ya Bun ya, gula 2 sendok, terus garam setengah sendok teh aja. Terus kita aduk-aduk kembali, kita kacau-kacau sampai dia benar-benar mendidih dan santannya tidak pecah. Dan tak terasa ini sudah malam hari ya Bun ya, saatnya kita makan malam. Nah tadi Bun, walaupun aku bikin cemilan bubur ya Bun ya, tapi kita nggak lupa ya Bun ya, dan nggak ketinggalan makan nasi juga, karena kan kalau makan bubur aja anak tuh kurang kenyang ya Bun ya. Jadi ini aku kasih lagi tambahan makan nasi juga, mereka nih lagi mau disulang, lagi malas makan sendiri, jadi aku sulang aja bertiga, jadi kita kongsi sama-sama lah ya, satu piring ini berempat. Jadi kalau makannya bareng-bareng gini aku letak aja di ruang tamu ya, tapi kalau makannya sendiri di meja makan aja. Jadi memang kalau aku tuh udah rekamin video seperti ini mereka tuh suka banget ya Bun ya, dan ikut-ikutan pakai jilbab juga kayak aku. Nah ini mereka masuklah ke vlog uminya. Dan itu Bun, di belakang itu kan sofa aku covernya kotor ya Bun ya, warna krim. Soalnya kalau warna krim itu nampak banget ya Bun ya kotornya. Jadi aku tuh cucinya tuh 3 hari sekali, dan itu aku kasih spray ya Bun ya untuk alasnya di bawah biar nggak kotor. Nah selesai kita makan, beginilah ya Bun ya keadaan kamar aku sekarang di malam hari. Nggak tentulah ya Bun ya, kadang itu bisa rapi, kadang juga berantakan. Sebenarnya rumah aku tuh berantakan juga ya Bun ya, nggak selalu rapi kayak Bunda bilang, Bunda Tiara nih kok rumahnya cantik aja ya, rapi terus, bersih terus. Nggak juga ya Bun ya, dan nggak mungkin rumah aku tuh rapi terus, karena di sini aku punya anak 3 kecil, pasti selalu berantakan juga seperti ini ya kamar ini. Kadang itu anak-anak tuh nggak tentu ya Bun ya, mau mereka bersihkan beresin mainannya, kadang mau kadang nggak mau. Ini aku yang beresin mainannya, mereka tuh lagi di depan sama adiknya. Nah anak bayi lagi dijaga ya sama kakaknya. Ini memakan waktu tenaga ya Bun ya, soalnya nih lemari aku diberantakin sama anak bayi, diserain, udah dilipat, diserain lagi. Ya Allah, pokoknya sabar banget lah punya anak bayi ini ya, bolak-balik berantakin pakaian yang ada di lemari. Dan alhamdulillah tiba-tiba Kanza datang, dia menawarkan diri katanya ya, "Mi, Kanza bantu ya Mi," katanya gitu ya. "Iya ya sayang, masuklah masuk," gitu. Masuklah dia mau bantu uminya, masya Allah. Alhamdulillah beres-beres di kamar ini dibantuin anak-anak kedua aku ya Bun ya. Ini namanya Kanza. Nah kalau Kanza ini memang dia suka ini Bun ya, suka beres-beres gitu ya, merapikan. Dia juga suka pegang sapu, pegang pel, dia juga suka ya Bun ya. Apalagi kalau lantai itu lagi kotor ya Bun ya, dia tahu banget kalau lantai itu kotor, berserak, dia mau tuh sapu ya, dia mau juga ngepel. Kalau kakak Patiha itu lebih suka ke piring ya Bun ya, abis makan tak piring di wastafel langsung rapi banget ya. Pokoknya setiap anak tuh punya kelebihan masing-masing ya Bun ya. Semoga aja anak kita sehat selalu, amin ya Allah. Ini masya Allah banget, Kanza itu pandai lipat kain ya Bun ya. Aku nggak pernah sebenarnya ngajarinya ya Bun ya, cuman memang aku tuh kadang kalau beberes yang lain gitu, dia tuh suka perhatikan gaya gerak-gerik aku ya Bun ya. Ternyata ditirunya untuk melipat kain seperti ini, masya Allah, alhamdulillah banget ya Bun. selanjutnya selesai beberes kain. Di sini aku mau merapikan kasur aku nih bun ya, berantakan juga, mau aku beresin, mau aku rapikan. Nah sambilan aku merapikan, di sini aku mau kenalin diri dulu nih sama teman-teman dan para bunda. Buat kalian yang nonton sampai di detik ini, aku ucapkan terima kasih banyak ya bun ya, dan para bunda dan lainnya. Salam kenal dari aku Tiara, mama muda anak 3 rapat-rapat di usia 26 tahun. Tapi bulan depan aku nih udah 27 ya bun ya, nggak terasa semakin tua umur aku. Buat kalian yang mampir terus yang sering komentar positif ataupun kasih kritik, aku terima kasih banget ya bun ya. Semoga aku bisa memperbaiki channel YouTube aku. Mohon maaf banget masih banyak kekurangan, karena memang di sini aku masih belajar terus, kesalahan aku juga masih banyak untuk bikin video ini. Mohon maaf banget ya bun ya, aku akan evaluasi satu persatu semuanya. Ini spraynya udah lama banget ya bun ya, aku beli waktu aku tinggal di Batam, merantau lah ya di sana sama suami kemarin, udah hampir 4 tahun ya, 4 tahun atau 5 tahun sih aku lupa. Dan ini spraynya masih bagus, terus dia nggak memudar, warnanya masih cantik banget ya, ini spray anak. Alhamdulillah bun, kasur aku udah mulai rapi. Saatnya aku tinggal beres-beres nih ya, lantainya aku sapu dan aku pel dulu. Jadi enak banget ya bun ya, kalau lihat begini kamar itu udah rapi, udah bersih, kalau tidur itu nyenyak banget pasti rasanya ya. Biasanya kamar ini aku pasang 2 kasur ya bun ya, sekarang 1 kasur aja biar lebih nampak luas. Jadi 1 kasur yang lagi yang kecil ya bun ya, ukuran kecil aku letak di ruang tamu, dan di situ aku tidur sama suami aku. Kalau di sini untuk tempat anak aja ya, mereka bertiga. Dan alhamdulillah bun, akhirnya selesai juga nih kerjaan aku. Kamar anak ini udah rapi, udah bersih. Semoga kalian tidak bosan lihat kamar kontrakan aku yang masih polosan. Mohon maaf banget ya bun ya, belum ada dekorasi. Oke deh, sampai di sini dulu ya bun ya video aku. Semoga bermanfaat, ambil yang baik dan buang yang buruk. Mohon maaf kalau aku ada salah kata di video kali ini. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, terima kasih.